Su'ilah radhiyallahu anhu. Maknanya ditanya orang pada Nabi SAW, adakah warid daripada Nabi SAW, iaitu diambil tanah kubur. Makna warid pada Nabi itu benda yang Nabi sendiri, ya, iaitu diambil tanah kubur dengan tangan, dibaca inna anzalnahu hingga akhirnya 7 kali. Maka dijadikan dia, yang di tanah tadi, ditaruhkan serta mayat tadi pada kapan atau di tepi kapan. Maknanya dah masuk kubur tu, kita letakkan sebelah, atau disuratkan pada kertas doa ini, yang ayat tadilah, iaitu yang lagi akan disebut kemudian, akan disebut kemudian, disebutkan benda itu tadi, kenyataannya. Kemudian ditaruh pada dada mayat dan ditaruh pada kapan, maka tiada mencapai azab kubur. Maknanya kurang, bukan tak ada, dan tiada melihat akan mungkar dan nakir. Adakah sabit yang demikian itu? Maknanya yang betul. Dan sunat dikerjakan dia hukumnya. Maka dijawab, sesungguhnya adalah menyebutkan Syekh Al-Qami katanya. Nah, itu jadi syarah yang tadi itu, ulama Syekh yang ini mengatakan begitu. Jadi ini dalam masalah ini, ialah ahli mufassirin yang lebih tahu, kerana dia orang ini banyak membaca hadis-hadis. Jadi faedah yang didapat daripada had Syekh kami Imam Taqiyuddin Al-Alawi, dan disebutnya aku dapat had bapakku. Maknanya macam warisan daripada bapak dia lah. Telah menceritakan atau telah berkhabarkan kepada aku satu orang yang lain, Faqih Abu Abdullah Muhammad Al-Hafiz. Bil Askandariah, dengan riwayatnya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Oh, ada sanad dia juga lah ni, barang siapa ambil daripada tanah kubur pada ketika ditanam dengan pada ketika ditanam, diambil tanah kubur itu dengan tangannya dan dibacanya atasnya inna anzalnahu fi lailatul qadr hinggalah akhirnya 7 kali, dan dijadikan serta mayat, mana diletakkan sama mayat di dalam kapannya atau kuburnya, tiadalah diseksa akan mayat itu di dalam kuburnya, dan lagi dan itu tidaklah akan diseksa dalam kuburnya. Itu saja. Yang depan ni faedah orang lain ni. Lagi faedah yang lain pula, itu maknanya cerita orang yang lain. Jadi masalah inna anzalna ni, jadi kata Tok Alim ni begitulah. Jadi kita pun tak ada mendalami dalam masalah ini, kita pun takut nak cakap ni. Sebab memang kita percaya ulama-ulama yang dulu-dulu ni tak macam ulama sekarang. Jadi dia orang ni memang benar-benar kena abah. Jadi ulama dia dikatakan waris Nabi, itu yang kita pegang. Jadi kita tidaklah mengerti apa-apa, kita cuma percaya sajalah. Dan kita pun bukan penyelidik. Jadi kita pakai sajalah dan kita yakin dengan kata-kata guru. Jadi untuk saya enggan itu sajalah, saya tak berani nak kata apa-apa.